Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, malam, sore. Buat teman-teman dimanapun berada, kali ini saya mau mereview Spicer Signalfire AI9 setelah beberapa bulan saya pakai. Ini saya membeli spacer ini kalau nggak salah sudah 3 bulan yang lalu semenjak dari video ini direkam. Kenapa sih saya memilih AI ini? Satu, desainnya dia beda sama yang lain. Dia ada kursi, terus penempatannya sangat rapi, ada raknya cakep, beda dengan spacer yang lain. Yang kedua, harganya menurut saya relatif murah, walaupun ada yang lebih murah gitu. Kedua, selanjutnya itu speknya, ini sudah 6 motor, terus ada OPM-nya, terus baterainya itu kalau nggak salah 7000 mAh, apalagi ya, terus dari segi ketahanannya saya nyambung 24 core tanpa henti, baterainya ya cukup awet, kepake satu kalau nggak salah, satu atau dua. Nah, pengalaman saya menggunakan AI ini untuk hasil dia, alhamdulillah ya, selalu hasilnya tuh memuaskan. Ini bisa saya contohkan ya, hasilnya tuh antara 0,0 sama 0,1 tuh 60-40% lah. Ntar ya, mata saya agak ini, kita lihat agak deket karena ini merekamnya malam, mata saya agak berbinang-binang. Kita lihatnya, ini kayaknya lurus, ini geser sedikit. Untuk cara penggunaannya bisa ditonton di video saya yang sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat hasilnya. Berapa? 0,0 guys. Nah, asli ya, itu bohong. Ampun dah. Sering ya menang 0,0 teh, sering pakai ieu mah gitu. Jadi pengalaman lainnya itu spacer ini pernah saya pinjamkan ke salah satu teman saya. Dia pakai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore atau setengah 4 lah ya, 3 sore atau setengah 4, ini spacer nggak dimatiin. Nah, begitu saya pulang kerja, nyampe rumah jam 5, saya bongkar, saya buka, saya lihat ini masih nyala. Posisinya sangat panas ngahyap, teman-teman. Ini panas bodinya, mungkin di saya tes itu di angka 45 derajat. Ini sangat ngeheab. Lalu saya cabut baterainya, saya diemin. Alhamdulillah, syukur wasyukurillah, masih sehat sentosa. Mantap. Untuk kepuasannya saya pribadi itu 90% sangat puas dengan harga segitu. Desainnya rapi. Jadi si pembuatnya emang bener-bener buat nih spacer. Serius gitu, nggak main-main. Karena ya salah satu mencirikannya, dia udah 6 motor, desainnya rapi,
ya tingkat ketelitiannya oke gitu. Jadi layak jual, layak pakai. Saya bukan nge-endorse, ini saya berbagi pengalaman buat teman-teman yang mau pilih spacer yang sekiranya harganya ya murah gitu ya. Ya bisa, ini bisa jadi pilihan buat teman-teman. Kesimpulannya saya puas gitu teman-teman. Intinya jangan lupa perawatannya, bagian area spacernya selalu dibersihkan gitu. Pesan-pesannya itu saja. Ini hasilnya oke, teman-teman ya. Nanti untuk cara splicingnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini udah segini guys, 146. 146.